Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari Jendela SMP yang tayang hari ini 26 November 2021. Langsung saja ke cuplikannya. Seperti kita lihat ya guys, Wulan nampak begitu kecewa terhadap Joko karena telah menyembunyikan rahasia besar soal Bu Inah dan tidak memberitahu rahasia tersebut kepada Wulan. Padahal ini menyangkut nyawa Bu Linda, yaitu Mama Wulan. Wulan pun mengurung diri di kamar. Namun Bu Linda menasihati Wulan agar mencerna masalah dengan baik-baik tanpa harus marah dengan siapapun. Joko kali ini menyendiri di rumah pohon. Joko pun merasa benar-benar itu kesalahan diri sendiri karena tidak terbuka dengan masalah yang Joko emban terhadap Wulan. Joko bingung harus berbuat apa kepada Wulan karena Joko merasa memang kali ini benar-benar kesalahan Joko sudah sangat fatal, telah menyembunyikan kejahatan ibunya sendiri karena menyangkut nyawa Bu Linda. Dan kali ini pula Joko akhirnya mendatangi Wulan di rumahnya. Joko pun kali ini menghampiri kamar Wulan dan mencoba memanggil Wulan dari jendela kamar Wulan. Namun sepertinya lagi dan lagi Wulan masih menunjukkan muka yang sangat kecewa kepada Joko. Dan kehadiran Joko pun masih membuat Wulan benar-benar merasa kecewa. Dan kali ini bagaimana Joko meminta maaf kepada Wulan ya guys, karena memang benar-benar kali ini Joko sudah mengecewakan Wulan. Dan dengan cara apa Wulan akan luluh kembali dengan Joko ya guys? Wah, makin penasaran ya guys, kira-kira bagaimanakah Joko akan meminta maaf kepada Wulan. Makin seru aja episode DCS hari ini ya guys. Jangan lupa untuk terus menyaksikan sinetron dari Jendela SMP karena ceritanya tambah seru dan menarik. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.